إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله تتكلى الله سبحانه وتعالى menciptakan manusia Allah jadikan dan menjadi kewajiban bagi manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir suratul Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia umur, usia yang merupakan wadah bagi mereka agar mereka mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa." Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap manusia yang hidup berikan kesempatan, waktu, umur yang merupakan wadah bagi mereka. Di dalam wadah ini mereka mengisi ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memiliki bekal ketika berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fatir, tatkala orang-orang kafir telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walladzina kafaru la yuqadha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, kadzalika najzi kull kafur." Adapun orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala siksa mereka di dalamnya dan tidak akan diringankan kepada mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Azab yang diberikan tidaklah dihentikan sama sekali sehingga mereka bisa berhenti dari azab ataupun diringankan sehingga mereka bisa beristirahat sebentar. Tidak, akan tetapi azab yang senantiasa berulang dan terus-menerus bagi mereka. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal selain dari amalan yang dahulu kami kerjakan di dunia. Akan tetapi demikianlah kedustaan mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya mereka pun dikembalikan, mereka akan melakukan hal-hal sebagaimana yang telah mereka lakukan dahulu. "Wa innahum lakadzibun." Sungguh mereka adalah orang-orang yang dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan permintaan mereka untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal yang lebih baik, Allah berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidzalimin min nashir." Bukankah kami dahulu telah memberi kalian usia
umur yang dengannya menjadi kesempatan dan wadah bagi kalian untuk kalian bisa mengumpulkan segala bekal amal saleh, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tatkala kembali kepada Allah kalian tidak lagi beralasan dan meminta untuk dikembalikan di dunia. Allahu akbar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah hakikat umur dan usia yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan, jangan sekali-kali sia-siakan. Karena sesungguhnya umur dan usia yang kita miliki saat ini adalah wadah yang harus kita jadikan sebagai tempat untuk menyimpan semua bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita semua. Tatkala beliau hidup di muka bumi ini, beliau sebutkan sebagaimana yang diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak, "Ma ana wad dunya illa karakibin istadhalla tahta dhilli syajarah, thumma raha wa tarakaha." Permisalan aku hidup di dunia adalah bagaikan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir yang begitu panas dan gersang. Ia melihat ada satu pohon rindang. Itulah dunia. Di pohon rindang tersebut ia berteduh sebentar dikarenakan dia memiliki tujuan dan target yang harus dia capai, yaitu tempat tujuan yang telah dia inginkan sejak safar yang dia mulai. Maka dia harus meninggalkan kerindangan pohon tersebut, meninggalkan kenikmatan berteduh di bawah pohon tersebut, dikarenakan satu hal, untuk mencapai tujuan yang telah dia cita-citakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia hanyalah sebentar, dan usia yang Allah berikan kepada semua manusia adalah wadah yang seharusnya kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu umur yang lebih panjang sehingga wadah untuk beramal lebih luas bagi mereka, lebih besar untuk meletakkan di dalamnya ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian mereka lebih dari 1000 tahun. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam suratul Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salam dan beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil Ibn Katsir di dalam tafsirnya, Nabi Nuh alaihi salam sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau telah berusia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah selama 950 tahun dan tatkala kapalnya telah karam di atas Bukit Judi, banjir telah selesai dan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh telah dibinasakan. Kata Ibn Abbas, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Sehingga total usia Nabi Nuh alaihi salam adalah 1050 tahun. Betapa luas dan betapa besar wadah yang di dalamnya ia bisa masukkan dan persiapkan amal-amal saleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhirul zaman, tidak lebih dari 60 atau 70 tahun. Sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Usia umatku hanyalah sekitar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang bisa melewati rentang usia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kecil wadah yang Allah berikan kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang ringkas, usia yang pendek. Di tengah-tengah umur yang ringkas dan pendek tersebut, Allah berikan amalan-amalan yang juga ringkas, namun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan amalan-amalan yang banyak yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan selainnya, bahwasanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban 50 kali salat sehari semalam. Tatkala beliau hendak kembali ke bumi melewati Nabi Musa alaihi salam di langit kelima, lalu Nabi Musa bertanya, "Bima amaraka rabbuk?" Wahai Muhammad,
apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk umatmu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amarani bi khamsina salatan. Allah memerintahkan kepadaku 50 kali waktu salat sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihi salam, yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau langsung menimpali, irji ila rabbik was'alhu at-takhfif fa inna ummataka lan tastati' wa inni qad jarabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani israila ashadda mu'alaja. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, maka kembalilah kepada Allah, mintalah untuk diringankan, karena sesungguhnya aku telah menghadapi manusia sebelum engkau, dan aku telah berusaha berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, namun ternyata hasilnya itu sangat berat bagi mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepada Allah meminta keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khaffafa li al 40. Lalu Allah Subhanahu wa taala meringankan 50 salat tadi menjadi hanya 40 kali salat sehari semalam. Tatkala sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengulanginya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah, lalu diringankan 30, kemudian diringankan 20, diringankan 10, hingga akhirnya menjadi 5 kali salat sehari semalam. Tatkala kembali kepada Musa alaihi salam, Nabi Musa kembali bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 5 kali salat sehari semalam. Subhanallahil azim. Ternyata Nabi Musa kembali mengatakan, irji' ila rabbik was'al inna ummataka lan tastati'. Kembali kepada Allah, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan sanggup. Hingga akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi fastahyait. Aku telah meminta keringanan kepada Allah dan terus diringankan, hingga akhirnya aku pun merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit, dari atas. Allah berfirman, inni qad amdaitu faridati wa innaha khamsun wa hiya khamsun. Sungguh, aku telah tetapkan kewajibanku terhadap hamba-hambaku yang harus mereka kerjakan, yaitu 5 kali salat sehari semalam. Namun pada hakikatnya, di sisi Allah, 50 kali pahala salat sehari semalam. Allahu Akbar. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umat-umat terdahulu diberikan usia yang sangat panjang, diberikan jasad yang lebih besar dan lebih kuat dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kuantiti ibadah pun lebih banyak dibanding kita. Dan kita umat akhir zaman yang usianya sangatlah pendek dibanding umat-umat terdahulu, dan jasad fisiknya sangat lemah dibanding umat-umat terdahulu, Allah pun memberikan kepada kita 5 kali salat sehari semalam, dan setiap kali salat diberikan pahala 10 kali salat, sehingga semuanya menjadi 50 kali salat sehari semalam. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam yang dengannya usia mereka seakan-akan ditambahkan menjadi 83 tahun lebih. Itulah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alf syahr." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka manfaatkan momen Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya. Sebentar lagi bulan Ramadan akan pergi, dan kita akan menghadapi yang namanya malam Lailatul Qadar. Jahidu anfusakum. Hendaknya kita semua berusaha di dalam beramal di bulan Ramadan, menjaga puasa, menjaga salat 5 kali sehari semalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang sedikit ini dan dilipat gandakan di sisinya dengan pahala yang berkepanjangan, berlipat ganda di sisinya. Fa innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله، di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang hanya sedikit, usia dan umur kita yang pendek, yang tidaklah panjang, maka pilihlah amalan-amalan yang terbaik. Carilah di dalam kehidupan kita ini amalan-amalan yang terbaik. Dan ketahuilah, amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Sesungguhnya amalan yang paling aku cintai, kata Allah, dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku adalah hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadilah seorang muslim yang cerdas. Pilihlah amalan-amalan yang pertama kita jadikan prioritas di dalam mengerjakannya adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan. Salat lima waktu, jaga jangan sampai terluput sedikit pun dari waktunya. Kemudian puasa Ramadan yang saat ini kita sedang kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua puasa kita dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Kemudian zakat bagi orang yang telah mampu. Pelajarilah wahai muslimin tentang agama kalian, tentang miqdaruz zakat, tentang batas minimum harta yang harus dizakati, dan pelajarilah tentang haul, tentang waktu minimum yang seorang harus mengeluarkan zakatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita usia, telah memberikan kepada kita umur, di dalamnya kita bisa belajar, di dalamnya kita bisa mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seorang kembali kepada Allah tidak ada lagi alasan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Demikianlah rasul-rasul yang kami ceritakan, kami utus kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tatkala manusia nanti kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bisa berargumen mencari-cari alasan bahwasanya belum datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan. Usia yang telah Allah berikan kepada kita adalah wadah. Jadikan dia sebagai wadah untuk meletakkan amal saleh. Jangan jadikan dia sebagai sesuatu yang ketika kita menghadap Allah kita akan menyesal, kenapa dahulu semasa di dunia kita meletakkan amalan-amalan kejelekan tersebut di dalam wadah usia kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga seorang hamba tersebut menjadi wali dari wali-wali Allah yang tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan di bulan Ramadan, seperti misalnya salat tarawih berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat di malam bulan Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian pula puasa yang wajib di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan khusus di malam Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sengaja salat di malam Lailatul Qadar mengharapkan pahala dan dikarenakan motivasi keimanan kepada Allah, niscaya Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita menjaga salat kita, salat malam kita, Tarawih, kemudian kita menjaga puasa yang sedang Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadhan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadhan dan mereka diberi predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون